Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa global, bahasa dunia? Menurut saya, karena penutur bahasa Melayu dunia itu lebih kurang 400 juta dan 200 juta diantaranya adalah tinggal di Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Menurut saya, sewajarnya lah dan patutlah bahasa Indonesia menjadi bahasa global atau bahasa dunia. Samping itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat fleksibel, bisa menjadi bahasa apapun untuk kepentingan politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, literasi, dan sebagainya. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat terbuka, sangat berkembang, sangat bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan karakternya dengan kepentingan-kepentingan kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya wajar dan menurut saya mendukung sepenuhnya gagasan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia, karena persyaratan-persyaratan yang diminta oleh sebuah bahasa dunia itu ada pada bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kira-kira demikian. Terima kasih.